Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara membeli tiket kereta api Penataran atau kereta api lokal secara online, kalian harus memastikan kalian telah mengunduh aplikasi Link Aja yang tersedia di Play Store. Langsung saja kita install aplikasi Link Aja melalui Play Store. Kita tunggu sampai aplikasi Link Aja telah terinstall. Aplikasi Link Aja ini adalah aplikasi dompet elektronik yang bisa digunakan untuk membayar tiket kereta api lokal. Kita buka. Kemudian kita harus melakukan registrasi di aplikasi Link Aja. Skip saja. Langsung lanjut. Oke, izinkan. Kemudian kita memasukkan nomor telepon sesuai telepon yang bisa digunakan pada handphone ini. Setelah itu kita masukkan nama sesuai yang tertera di dalam KTP. Kemudian kita masukkan email. Kemudian kita masukkan konfirmasi PIN yang baru. Lalu itu kita tunggu Link Aja, aplikasi Link Aja telah aktif. Nah, sebelum kalian melakukan transaksi melalui KAI Akses, kalian harus mengisi saldo yang tersedia tata caranya lengkap di aplikasi Link Aja itu sendiri. Isi saldo bisa melalui transfer antar ATM, tersedia bank BTN, BNI, Mandi, atau bank BRI yang semua tata caranya telah tersedia lengkap di sini, mulai dari masukkan kartu ATM sampai konfirmasi transaksi, kemudian berakhir dengan selesai. Aplikasi Link Aja atau dompet elektronik kalian telah terisi dengan uang. Minimal uangnya sama dengan harga tiket yang ingin kalian beli. Ya, setelah kalian memastikan aplikasi Link Aja atau dompet elektronik kalian telah terisi dengan saldo atau uang, sekarang kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara untuk membeli tiket kereta api lokal secara online. Buka aplikasi KAI Akses, lalu pilih menu local train, ketik stasiun asal. Saya ingin naik dari stasiun Kras di Kabupaten Kediri dan dengan tujuan stasiun Malang. Kemudian pilih tanggalnya, tanggal 17 Maret 2019. Untuk kereta api lokal tersedia hanya untuk satu orang ya teman-teman. Kemudian klik cari tiket. Nah, tersedia untuk rute Keras Malang itu per hari ada 3 kali. Saya memilih yang paling sore dari Keras menuju Malang hari Minggu. Durasi 3 jam 17 menit, harganya 15.000. Kita langsung centang saja pembayaran, lanjut ke pembayaran. Nah, tipe pembayarannya melalui dompet elektronik atau e-wallet Link Aja, langsung next.
tipe pembayaran, langsung klik pay, masuk ke nomor telepon. Nah, jika sukses, kalian akan mendapat SMS seperti ini. Yeay, selamat kamu dapat cashback atas pelanggan KAI Akses pakai link aja. Anda telah menerima cashback Rp2.000 dari promo link aja pada dengan nomor. Alhamdulillah, saya dapat cashback. Congratulations. Yes, correct, your payment is successful. Kereta api dua penataran. Harganya 15.000. Langsung kita cek di My Trip. Nah. Selamat paket. Selain dapat cashback, paket 500 MB 3 hari telah aktif berlaku sampai dengan 12.03. Cek trip kita di sini. KAI Akses Maret, ini barcode-nya. Setelah itu kita mendapatkan nomor kursinya 6E ekonomi 1 rute keras ke Malang, kereta api 2 penataran 423. Langsung kita tutup. Ya, demikianlah teman-teman cara membeli tiket kereta api penataran secara online atau tiket kereta api lokal secara online untuk semua rute. Insyaallah tata caranya semuanya sama. Semoga video ini bermanfaat. Like dan komen jika kalian suka, dan kalinya jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.